Bertempat di Gedung Pemuda Kecamatan Muara Bulian, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif membuka secara resmi Rapat Koordinasi Daerah Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI Kabupaten Batanghari. Dalam acara tersebut juga dilakukan pengukuhan pengurus PPDI Kecamatan Marosebo Ilir, Marosebo Ulu, dan Batin 24. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua PPDI Provinsi Jambi Muhammad Nuh, para Forkopimda Batanghari, para camat sekabupaten Batanghari, para kepala desa beserta perangkatnya, serta tamu undangan lainnya. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif dalam sambutannya mengatakan, pemerintah sangat mendukung dan berharap dengan adanya kegiatan rapat koordinasi ini, rasa kekeluargaan dan berbagi pengalaman sesama perangkat desa dalam memajukan desa, serta mensejahterakan masyarakat semakin meningkat. Dikatakan Bupati, ke depan semua anggota PPDI harus mengerti tentang tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sehingga dapat membantu tugas kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan di desa. PPDI juga dituntut mengerti dan mentaati ADART yang berlaku. PPDI juga bukan pesaing, melainkan pendamping kepala desa, sehingga tercipta suasana yang baik di dalam menjalankan tugas pemerintahan guna mewujudkan pembangunan di desa yang baik untuk masyarakat desa. Sementara itu, Bupati juga mengingatkan kepada pengurus PPDI juga harus tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta mengikuti perintah yang diberikan oleh kepala desa serta mengerti tentang administrasi keuangan dan administrasi pemerintahan desa dan yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat desa. Pemerintah daerah juga siap membantu dan memfasilitasi program dan kegiatan yang dapat membantu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batanghari. Fadil juga berpesan kepada perangkat desa yang baru saja melaksanakan pemilihan kepala desa agar tetap melaksanakan tugas dan fungsinya seperti biasa. Dukung dan bantu kepala desa terpilih dalam menjalankan visi-misinya, dan dirinya juga berharap agar dapat membantu kepala desa menyusun RPJMDes dengan baik sesuai ketentuan. Kalau sebenarnya itu selesai, perlu kinerja pakai desa. Kalau kita anggap aturan yang lebih tinggi ini tidak cukup operasional, tidak cukup bisa dipahami, tidak cukup bisa diimplementasikan untuk mengukur kinerja pakai desa. Sehingga nanti Pak Kades punya Pak Kades jelas. Pak Kades benci dan jawab kamu, tapi kalau kamu tujuan yang bagus, pasti tetap dipakai. Karena Pak Kades itu semua jabatan pakai desa, termasuk pakai desa tadi, pasti membantu kepala desa. Tidak ada jabatan tidak membantu desa. Sehingga membantu desa tidak atau salah, ya? Kasih desa membantu desa terhadap sektor kesejahteraan rakyat. Pasti begitu. Semua membantu desa. Apakah desa cukup membantu? Nah, ini menjadi pertanyaan itu kawan-kawan semua. Apakah dengan jabatan kita itu atas kita membantu atau tidak? Nah, ini juga yang kabupaten juga saya mengawasi. Joni Firdaus, CTV melaporkan.